Toilet sekolah adalah salah satu ruangan fasilitas di sekolah yang menjadi tempat pembuangan kotoran udara kecil dan besar. Oleh karena itu, keberadaan toilet itu bersifat penting dan tidak bisa dianggap sepele. Tak hanya adanya fasilitas saja, tapi kebersihannya pun wajib dijaga, pasalnya para siswa akan menggunakan fasilitas ini dari waktu ke waktu. Namun berbeda dengan keadaan sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 7 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah siswa 131 orang dan guru 9 orang, tidak memperhatikan kebersihan sekolah, minimnya pemeliharaan yang dilakukan pihak sekolah, tampak dengan kasat mata pada saat tim jurnalis dan LSM melakukan kontrol sosial ke sekolah tersebut tanggal 9 September tahun 2023. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sudah disediakan anggarannya melalui dana BOS yang digelontorkan pemerintah pusat. Sarana dan prasarana merupakan salah satu daya pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Sangat disayangkan, besarnya dana yang digelontorkan, terlihat sarana dan prasarana SMP Negeri 7 Tarutung diduga tidak sesuai penggunaan anggarannya. Terdapat prasarana sekolah yang kurang terawat. Sanitasi yang tidak tersedia wadah penampung air, gayung dan alat alat yang biasa disediakan di toilet pada umumnya. Begitu juga dengan halaman sekolah, plafon luar kantor dan plafon kelas tidak terawat, kamar mandi atau toilet yang bangunannya sangat layak kekokohannya dibiarkan kotor, mengakibatkan atau menimbulkan bau tidak sedap karena kemungkinan tidak ada kemauan dari pihak guru dan kepala sekolah untuk merawat dan memperhatikan lingkungan sekolahnya. Ketika tim jurnalis dan LSM memasuki ruang kantor guru atau ruang kepala sekolah, seorang guru keluar dari ruangan yang mengaku bernama Sahala Panaribuan, sebagai guru bidang studi PPKN, baru lulus PPPK tahun 2023 dan menyampaikan kalau kepala sekolah anak tambunan lagi mengajar di ruang kelas karena sekolah ini kekurangan tenaga pengajar dan saya lagi mengontrol siswa sekolah, tuturnya. Sementara, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tarutung, Ana Tambunan, ketika dikonfirmasi tim jurnalis dan LSM melalui pesan WhatsApp, sebelumnya sudah berapa lama Bapak Sahala Pangaribuan Honor di SMP Negeri 7 Tarutung. Kepala Sekolah menyampaikan, maaf Pak ada apa dengan Bapak tersebut Pak, Bapak itu bukan honor lagi Pak, tapi sudah ASN, tapi kalau gak salah sejak tahun 2018 Pak, tuturnya. Tim jurnalis mengucapkan terima kasih atas jawaban Ibu Kepsek, dan selanjutnya bertanya, kenapa toilet sekolah SMPN 7 kotor dan banyak sampah, tempat air, gayung juga tidak tersedia Ibu Kepsek, bahkan airnya juga tidak ada, Kepsek menyampaikan, godang doa ek nami on, dua sumur bor nami amang, jala dua tangki airna, yang maksudnya dalam bahasa Indonesia banyak air kami, dan dua sumur bor kami, sambil mengirimkan beberapa foto di tempat berbeda, sekretaris DPC LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset Sejahtera Republik Indonesia Tapanuli Utara atau LSM LPPASRI, Lamhot Silaban, ST. menyampaikan pendapatnya atas hasil kontrol sosial tim jurnalis dan LSM, dalam hal tersebut sudah jelas ada kejanggalan. Yang pertama, kenapa setelah tim jurnalis dan LSM melakukan kontrol sosial, pihak sekolah baru membenahi sanitasi atau toilet sekolah pengakuan dari guru Sahala Pangaribuan, sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar, kenapa guru tersebut tidak mengajar, sementara pengakuannya kekurangan tenaga pengajar, begitu juga dengan lingkungan sekolah yang penuh dengan rumput-rumput, apa tidak ada kegiatan bersih-bersih, atau Jumat bersih yang dilakukan sekolah, begitu juga pada saat ini, sekolah SMP Negeri 7 Tarutung, mendapatkan dua dana alokasi sekolah, membangun ruang laboratorium, dan ruang UKS, jangan sampai pemeliharaan ke depannya seperti yang terjadi saat ini. Dinas pendidikan atau dinas terkait harus berperan aktif untuk memberi jabatan kepala sekolah kepada yang memang benar-benar potensial. Kalau sudah terjadi seperti hal tersebut di atas, Kadis Dinas Pendidikan perlu mengevaluasi kepemimpinan kepala sekolah anak tambunan agar tidak merusak citra dunia pendidikan di Tapanuli Utara terkait dengan guru PPKn Sahala Panaribuan silahkan ditindaklanjuti tentang pengangkatan P3K-nya, pungkasnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online target daerah.com melaporkan, BMT, Manalu.